Oi, geng, balik lagi sama gua. Kali ini gua lagi nyoba game Tensura Mobile. Tensura apa ya? Tensura Monster of King apa gitu. Jadi ini dari anim sih. Ini game tuh dari anim Rimuru Tempest itu ya apa ya? Slime, slime apa gitu. Judulnya slime apa gitu. Jadi karakternya itu slime ya. Jadi karakternya tuh slime ini nih. Jadi kalau di anime sih yang karakter terkuat di anime ya udah pasti ya pemeran utamanya lah slime-nya ini kan. Tapi ini game kalau kameranya lu gerakin HP lu, misalnya lu gerakin ke kanan ya, dia kayak geser itu. Tuh kayak goyang-goyang gitu, kayak geser gitu. Mantap sih ini, nggak tahu tapi gue minat kayak ini kayak game, mungkin gamenya ini kayak strategi yang mirip-mirip Nanatsu Taizai itu ya. Apa namanya? 7-7 apa tuh? 7 apa tuh namanya tuh? Nanatsu Taizai ya. Kalau dari anime itu kan game-gamenya ada tuh. Ini kayak bisa gerak-gerakin gitu. Ini game baru rilis hari ini apa kemarin gitu ya. Kemarin kayaknya. Kemarin malam kali ya. Tahu juga gua telat mainnya. Gua lihat dulu ini ada mail nih. Wah, ini rese banget nih. Tulisan akunnya. Mungkin ini oh, kompensasi error. Ini bintangnya buat apa ya? Enggak tahu gua. Ini ada bintang, Crystal Rock. Mungkin ini diamond nih ya. Mungkin ini diamond ya. Di sini pakai ya Crystal Rock. Apa rock? Rock and roll. Ingat ini pre-regression reward. Ini kita dapat karakter kah? It's unclock Shizu. Oh, Shizu ini yang kayak gurunya yang para anak-anak yang itu ya. Jadi kayak ada sekolah sihir gitu kan. Ada anak-anaknya itu. Kalau di anime tuh gue nonton anime dari season 1 sampai yang sekarang nih, season 2 nih. Ini animenya seru banget sih, slime ini gila. Seru banget cuy. Jadi kalau kamu orang belum nonton animenya tuh boleh dicari tuh. Gue lupa sih judulnya slime apa itu. Slime apa Rimuru Tempest judulnya ya. Lupa gue. Kan Rimuru Tempest itu nama kerajaan dia di apa ya? Apa ya? Gue lupa gue judulnya slime sih kayaknya, setahu gue judulnya tuh. Soalnya dia ini slime. Jadi gue suruh ngapain ini gue udah level berapa ya, 6. Jadi gue udah ngelewatin tutorial di awalnya tuh. Jadi kalau bermain tuh ada tutorial itu, kayak disuruh pencet-pencet sesuai tutorialnya gitu. Jadi nggak bisa buka-buka yang kayak tadi yang gue buka itu, kayak pesan sih di sini nggak bisa. Jadi lo harus ikutin tutorial dulu gitu. Ini apaan ya? Dinner, ada dinner. What the fuck? Ini kepencet mulu ini akunnya. Kayak ganggu banget gitu tulisan akunnya. Tuh, kan jadi slime. Aduh, anjir. Bisa jadi slime kan. Sebenernya bagus banget. Siawase da. Karakternya kalau ada pencet dia ada suaranya. Ima, nani ka shita no ka? Coba gue ganti ya. Si. Yappari nakama tte ii to omoeta. Please. Gue kalau tahu ada game ini sih gue nggak main apa ya, apa yang game yang gue main, Master Topia Pay to Win itu ya, mending gue nggak usah main ya, gue tau up di sini aja gitu ya. Mending kita main game ini gitu, lebih fokus di game ini. Tapi nggak tahu game ini kayak Seven Connect ya. Kalau kayak Seven Connect tuh gamenya nggak perlu kayak rajin-rajin main gitu, enak gitu. Ya nggak kayak Genshin Impact lah, Genshin Impact tuh kayak apa, no life gitu, lu main terus sampai tolol. Barui slime janai yo. Game wibu yang suka nonton slime ini ya. Suka nonton Rimuru Tempest. Barui slime janai yo tte. Watashi wa yatta koto nai kedo. Doukyou datta ko kara kiita koto ga atte ne. Zutto mukashi, machi ga moete, hono ni tsutsumarete, sora kara bakudan ga futte kite. Ada aksi suaranya gitu. Zutto mukashi, machi ga moete, hono ni tsutsumarete, sora kara bakudan ga futte kite. Ada kunci ya. Gua harus complete story. Bisa gua ada. Watashi wa tayorarete iru no desu ne. Yang ini juga. Irashite kudasattan de Rimuru sama, kono fuku o kite mite kudasai. Ochikara ni narete ureshii desu. Oh, suara kayak ngebok ya. Rimuru sama to odekake dekiru nan. Shio, zurui desu yo. Watashi ni mo yarasete kudasai. Yappari nakama tte ii to. Watashi wa tayorarete iru no desu ne. Iye, tamaniwa iye, tamaniwa watakushi no teryori o meshiagatte kudasai. Anjir, ini ngebug cu. Rimuru sama, kono fuku o kite mite kudasai. Shinsaku desu. Ngebug gak sih?
Ntar gua ambil dulu nih misi-misi yang udah kelar nih. Apa gacanya pakai apa ya game ini ya? Gua nggak tahu nih. Masa prarigesnya nggak dapat gacha gratisan sih, malah dapat kayak gitu. Kita coba summon. Summonnya pakai apa? Pakai buku. Bukunya beli. Wah, belum bisa. Dia belum bisa summon ini. Ini 10, 100, 1000, 1000, 1000 itu dapat 5 buku ya. 1000, gua baru ada 100. Gua baru 700, ini berarti harus ada 1000 ya. Ih, maksudnya kayak mana sih? Oh, bintang ya? Kayak mana sih? Gak ngerti gua. Ini top up-nya ya? Kayaknya itu top up-nya ya. Butuh bintang. Kita aja bintangnya ada 700. Butuhnya 100.000. Berarti kita main dulu ya. Kayak kita adventure dulu coba. Soalnya gak bisa nih. Gak bisa gacha, jadi kita main dulu. Kita cobain story yang lanjutannya. Wah, skip aja. Soalnya musiknya itu kalau nggak gue matiin berisik sih, jadi gue matiin suara musiknya. Tapi suara ngomongnya juga ngebug lagi sih. Sial, ini game nya masih ngebug tuh, masih baru sih soalnya. Apa ini? Ini gak biru ya? Oh, gak biru ini. Oke, langsung. Ini gue belum masuk ke situ ya, yang si Zuri tadi. Jadi gue mau pakai segala remoro dulu deh. Itu apaan? Apanya tuh? Maksudnya apa sih? Kurae! Eh, mega cuma apa? Apa itu? Vortex Crash! Kayak ada animasinya gitu. Gue inget main si pentil. Karena juga gitu. Kubi wa aratte matte yo. Suaranya bikin kuping gua budek. Jadi ini ada cerita kayak di anime ya. Jadi gua enggak usah perlu nonton sih, gua udah nonton gitu. Jadi enggak perlu gua nonton lagi. Skip aja, skip. Jadi mainnya ini kayak ya kalau orang main Seven Connection ya kayak gini lah. Orega slime ni mieru no ka. Beda karakter doang. Ma, so nan da kedo. Kalau dari menu-menunya juga hampir sama ini. Game-game sejenis Seven Connect lah ini. Kayak adventure gitu ya. Nah, ini masih tutorial rupanya gua. Ada muru. Core, ini apa? Oh, dia makan sama isi muru-muru ya. Dia dapat skill, nggak buka skill. Oh gitu, dapat ulti dia. Berarti ultinya Lemuru ini bisa banyak nih kalau dia makan gitu. Oh, ore ga slime ni mieru no ka. Ma, so nan da kedo. Jadi Gabiru itu ratingnya S ya? Hah? Gabiru kan kalau di anime sampah gitu. Kok bisa S, Cok? Hah? Gabiru S lu. Astaga, gua tuh top up anjir, enggak. Ntar dulu gue nyoba-nyoba dulu gamenya, gak tau bagus apa enggak. Gue gak mau top up sembarangan. Soalnya ini kan bukan game pay to win ya. Ini game bisa aja lu yang free player bisa hoki kalau dari gacha gratisan gitu. Jadi caranya ya reroll lah. Paling kalau lu zonk ya reroll buat akun lagi sampai dapat akun yang gratis. Gratisan tapi hoki gitu. Gitu ya pasti. Kayak Genshin Impact juga sih. Soalnya parah sih. Kalau main asal-asal top up itu pasti sakit ya. Kayak gue main Genshin Impact pertama main itu kan gue main asal top up. Udah asal top up. Terus gue loginnya pakai Facebook asli gue, gak bisa dijual. Sampai sekarang gak bisa dijual akunnya anjing.
Udah tuh gacanya busuk, mendingan reroll dulu sampai dapat yang bagus, hoki dikit baru lu. Kalau udah hokinya udah nggak bisa baru top up. Ya gitu lu, gak enak. Ini apaan sih? Oh, ini ulti baru ya. Wih, ini ulti baru dia. Gua mau masukin si Zui ya, man. Si Zui-nya kok nggak bisa ya? Si Zui kita mana, cok? Nggak bisa dipakai ya? Si Zui-nya nggak ada tuh. Oh, nggak bisa ya. Udah penuh nih ya. Gak ada si Zui, masa? Si Zui kalau apa gunanya gua dapet si Zui dapet jadi pake ya? Apa dia buat TV? Vortex Crash! Cari bala lu ya. Belum tau si Yon kalau bisa. Gua kalau di anime suka si Tete-nya gede, cok. Kubi wa aratte matteru yo. 158. Anjir, sakit banget. Kali tolong 200. Pantes gua. Wajar sih banget coy. Kayak biru es wajar sih. Menurut gua dia segitu. Oyasumi ni natte. Sakit banget. Uga flame. Nan da tu. Dua kali. Mei fure kuyami tsuzukeru ga ii. Tapi saya pakai Shizu lagi. Buat apa kita dapat ya? Tapi enggak bisa dipakai karakternya. Dapat tapi enggak bisa dipakai untuk apa dong? Kampret juga kadang-kadang. Belum 1000 ya. Aduh, lagi-lagi deh. Lanjutin. Tapi kok enggak bisa pakai Shizu ya? Aduh, gimana nih? Tetsutsu no bunshin tai ni seishoku shite kita mono ga imasu. Rimuru sama ni toritsuide moraitai to no koto. Ikaga itashimashou? Iya, mana Shizu nya sih? Ah, apa ya pusing gua. Battle lagi begini. Bisa ilmu. Kakugo. Boom. Dan menyerang. Karena dia tipenya tipe tank ya. Kion-nya tipenya tank DPS. Dewe atusnya tanduk tuh. Kubi wa aratte matteru yo. Super super. DPS itu mulu. Mulu sama yang bakal murai. Gobokiru da. DPS juga nih. Ini nih si kampret ini DPS nih. Sakit kau skill. Uga flame. Gila damage-nya. Mati anjir. Mehure kuyami tsuzukeru ga ii. Sakit banget ya. Gila anjir. Meledaknya dua kali, cok. Perdum, perdum, anjir, anjir. Bentar, kenapa nggak bisa dipakai ya? Shizui gua. Shizui, siapa namanya? Susui apa? Ribet kali gua ngapalin namanya. Ko, ore ga slime ni mieru no ka? Ma, sou nan da kedo. Yappari nakama tte ii to omoeta. Saya bekerja ke karakter dulu. Oh, emang nggak bisa dipakai? Dia cuma bisa di profile doang ya. Gak bisa dipakai ya. Sebenarnya apa sih itu? Wah, gak ngerti nih gua kenapa gak bisa dipakai. Gak bisa dipakai lo, kampret lo. Caranya gimana?
やっぱり仲間っていいと思えた。スライムさん、ずっと昔私の呪いを解き放ってくれてありがとう。炎に包まれて空から爆弾が降ってきて、やっぱり仲間っていいと思えた。Aku pengen lihat skillnya kayak apa gitu, tapi gak bisa dipakai. Udah lah, gimana lagi? Udah 15 menit ya gue mainnya. Oke. Jadi gak bisa ditambahin hero lain. Kayak hero lagi. Udah lah, let's go. Lihat skillnya OP yang itu ya, yang samurai. OP sih. Lu mati dong itu gua, goblin gua. Uga flame. Sakit benar. Mefure kuyami tsuzukeru ga ii. Wah, gila. Kayak segala jongli dikasih impact nih. Meteor jatuhnya. Aduh, dua kali itu damage sakit lagi gila. Barebare no shuraku ga okuroto ni ne. Bofu ko henji wa damage meteornya tuh realistis banget gitu kan. Meteor kalau udah nimpa apapun ya hancur anjir. Gak peduli pandang bulu ya, meteor udah nimpa aja udah pasti bubar anjir. Namanya juga meteor. Yappari nakama tte ii to omoeta. Sakit banget gila sih itu. Apa ini? Dabulet. Mana ini dabulet? Narudo. Gak ngerti gua. Nambah OP dong gua, makin di upgrade. Gak di upgrade aja skillnya OP. Yappari nakama tte ii to omoeta. Bifak mail opel. Apa ini? Gak ngerti gua sih. Apa sih maksudnya? Belanja gratis ya, free. Oh dapat 10. Tambahin buat gacha. Ini sisanya apa? Oh ini gratis juga, ambil 10. Terus ada yang ini monthly. Oh ini bisa beli yang bulan-bulanan monthly. Ini bisa beli nih. Jadi top up lu sebulan tuh dapat berapa gitu, kayak monthly gitu. Jadi dia ini bisa dibelinya sebulan sekali ya. Yang ini seminggu sekali, yang ini setiap hari ini bisa top up. Top up. Yappari nakama tte ii to omoeta. Sampai uang habis. Oke, kelar. Yappari nakama tte ii to omoeta. Belum bisa gacha sih ini. Coba lihat tas gua, isinya apa? Apa ini? Penting banget ya. Apaan sih itu? Enggak ada yang penting, kita belum bisa. Yappari nakama. Lanjutin main lagi deh. Tadi gacha itu butuh berapa ya? 1000. Ini masih ada 9. Enggak ini beli ini bisa 1000 nih. Nah, ini bisa nih, kita coba summon. Penasaran gua. Yappari nakama tte ii. Gua mau nyoba kokian gua di game ini gitu. Gacha. Aduh. Bisa kan ini? Oke. Dapat apa ya kira-kira ya gua ya? Apakah bisa gua gua hoki? Deng 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 deng. Wih, ini mau buka buku. Apa? Anjing Gelmut. Aduh ya ampun, dapat ada bang. Apaan nih Gelmut? Anjing S-nya kayaknya, cok. Ini kan anak. Ampun, ini anak sihir yang sekolah sihir yang diajarin sama si cewek tadi, si Suju itu. Pokoknya cewek tadi itu punya murid, ini nih anak muridnya nih. Ada 4 apa gitu anak muridnya ya. Masih kecil-kecil semua, masih bocil. Kok ratingnya S ya? Bisa apa bocil ini, cok? Udah, itu doang. Misaki, cok. Oh my god, buat apa ya kita dapat kayaknya ya?
Emang sehebat apa sih kayaknya? Yappari nakama tte ii to omoeta. Mana kayaknya? Oh, nggak bisa. Gak ada cuy, mana? Ini nih kayaknya. Ganti sih ini deh. Coba buang. Masukin kayaknya. Kayaknya ini tipe warrior. Terus apa yang kita ganti? Gue sih nggak mau pakai cewek ini sih, kayaknya support ini kayak gue malas aja, gue mau pakai ini aja. Tipe buff juga kan dia. Kayak gini aja lah ya. Kayaknya ini bisa apa tapi? Yappari nakama tte ii. Kayaknya kita dapat kayaknya ratingnya S tuh kayaknya. Ultimate skill kayak apa sih? Sehebat apa? Sensei wa tsuyo sugiru nda yo. Sensei. Coba lihat-lihat karakter bisa enggak sih? Enggak bisa ya karakter-karakter ini lihat. Yappari nakama S. Oh, Benimaru nih S. Oh, ini Benimaru yang Kijin. Jadi ini Benimaru yang pas dia berubah ya. Benimaru yang gue punya itu yang biasa ya. Oh, yang dia berubah jadi Kijin ini S ratingnya coy. Sakit sih. Dia nggak berubah aja tadi skill meteor sakit kayak gitu kayak tai. Dum, meninggal apalagi yang udah berubah jadi Kijin. Ini Hakuro. Ih, kenapa nggak dapat Benimaru yang berubah jadi Kijin ya? Coba kita cari. Oh ada Ifrit ranknya SS. Oh berarti S ini jelek ya Mas ya. S ini kayak biasa aja gitu. Yang dapat SS yang bagus. Ifrit cok SS. Bu, kayak mana cara dapat Ifrit ya? Gua ngerti sih. Yappari nakama tte ii to omoeta. Mungkin gua nanti kelarin story, terus gua siapin kristal bintang ini sampai banyak. Baru gua buat konten gacha gitu ya. Gacha gratisan aja. Tapi mainnya harus rajin dong. Kan ini dapat bintang-bintang kelarin adventure. Dapatnya kayaknya doang coy, S1 lagi. Buka 10 tadi ya, apa buka berapa itu? Cuma dapat kayaknya doang 1. Anjas. Oh, dia bisa ilmu ya. Coba kita jajal ini skill dia kayak apa sih kayaknya. Vortex Crash! Aduh, mati. Aduh, sakit banget. Mati lagi. Nah ini nih sakit banget nih anjir. Uga flame. Kali cowok. Datu. Mehure kuyami tsuzukeru ga ii. Dia belum berubah jadi Kirin aja damage-nya. Kayak enggak logis anjir. Dor dor. 3 kali udah jatuh meteor anjir. Iya, kayak mana enggak mati orang. Lagi-lagi. Ngeri banget coy, coy. Meteornya itu enggak ada obat. Napas juga tapi enggak ada kayaknya ini. Aja. Mau coba ini enggak? Buff-nya kayak apa? Coba kita coba. Coba skill-nya. Dance. Ya itu ya. Apa musuhnya di rusak. Dibuat kalau musuhnya anjir. Banget. Kayaknya enggak penting sih. Enggak penting juga dia. Mendingan pakai Benimaru nih. Pakai ini nih. Mantap bener deh mereka cuy. Kalau perlu ada Benimaru. Biar easy bisa lihat lagi. Oh enggak. Oh cuma sekali. Oh, Yokian berarti ya.
Anjir. Gua kira bakal 3 kali kayak tadi itu. OP banget. Kubi wa arate matte yo. Anjir, 400. Aduh, mati kayaknya gua. Gobokin dah. Kebocil. Ayo penya, gila mas lu dipukul-pukul balik lah. Makita kuto natte nai nda kara na. No. Anjing enggak ada rasanya goblok. Mati dah penya. Ya udah. Anjir lu, bocil lu bunuh. Tenang, kita balaskan dendammu. Kore ga ore no shin no chikara da. Maafkan nih, usul gua. Gak mati kan kampret. Kok lebih OP si Benimaru ya? Kayaknya mati cuy. Meninggoy langsung kayaknya. Disodok. Level 1 sih dia. Iya ini ngumpulin dulu itu kristalnya ya sampai banyak nanti kita gacha-gachain. Dia harus main story tapi ini kayaknya gua harus kayak mana cara naikin levelnya ya. Level 1 dia cupu banget. Sekali colok. Aduh. Yappari nakama tte ii to omoeta. Masa ratingnya S tapi cupu sih. Apa ini dapat ini baru makan cuy. Dapat skill apa? Wih, skill baru nih. Namanya kan nambah. Yappari nakama tte ii to omoeta. Berarti itu kayak skill pasif nih. Kayaknya kayak mana nih di naikin dong level lah. Aduh, enggak bisa dinaikin apa level lah. Masa di levelnya level segitu. Ya level 10 lah boleh. Tiga sekali sekali. Oke, level 10. Good. Enggak ada enggak bisa. Oke, kayaknya. Yappari nakama tte ii to. Level 10. Ini buku buat gacha enggak? Buku buat apa itu? Oh, upgrade karakter. Yappari nakama tte ii to omoeta. Ada vendor lagi di sekali lagi. Di sini udah aneh gua. Gua kumpulin bintangnya dulu nanti sampai banyak lah. Gua ada defender terus. Bintangnya gua kumpulin sebisanya berapa banyak terus gua tukar gacha. Jadi kita tinggal gacha-gacha aja nanti. Soalnya ceritanya adventure-nya ini kayak mirip di anime banget sih. Jadi kalau lu udah nonton anime jadi kayak cuma lu nonton lagi di game buat apa gitu. Coba ya gua pegang skill-nya. Ketika kayaknya sudah kuat begini, coba kita pakai skill. Lumayan deh, 400. Tapi gak sesakit si Benimaru. Kubi wa arate matte ro yo. Ini si Benimaru, skill langsung membuar ya. Ini kalau gobokin dah. Ini level 7 ya. Nah ini Benimaru nya kali skill lah dulu nih ya damage skill lah coba dulu Uga Flame. Anjir Meifu de kuyami tsuzukeru ga ii. Langsung kelar. Kayak mana gak OP anjing Benimaru itu kalau lu dapet yang kirin. Gue yakin yang biasanya aja sakit banget. Apalagi yang kirin ya. Gak ngebayang gua. Yang biasanya sekali ulti jerdum. Satu. Gak usah pakai skill. Kubi wa arate matte ro yo. Enggak sakit skill. Baru sakit. Gobokin dah.
kasih dia ke buka-buka dulu. Nah, ini nih, kasih tahu nih ultinya. Benny Maru ya. Uga Flame. Makan nih, Teor. Lu, 100. Aduh mati dong. Kau bukir dah. Oh, apa ni kayaknya yang mau mati. Pakai siapa? Pakai. Kijin wo teki ni mawashita koto. Aduh, seiza koukai suru ga. Aduh. Suma. Mati lagi diserang dia. Kore ga ore no shin no chikara da.首を洗って待ってろよ。あんなの。どうやっても勝てないんですけど。ゴムキルだ。しまった。マジ。ダパティが30。オッケー、レベルね、レベル10。すべてはレトロリーメイね、ボスね。これ、ルーが、ガチャガチャ系ね、ボスね、シメね。 やっぱり 仲間っていいと思えた。 Gameplaynya gitu doang. Game strategi namanya juga. Apa ini? Orang gua mau udahan kok. Yappari nakama tte ii to omoeta. Gua bisa beli tuh. Top up berapa itu? 41.000 ya. Gua enggak bisa dipakai lagi. Barui slime ja nai yo tte. Padahal lucu banget. Watashi wa yatta koto nai kedo. 同居だった子から聞いたことがあってね。 Coba enggak tapi enggak bisa dipakai. やっぱり仲間っていいと思えた。 Oke, geng, mungkin video gue akhirin aja karena gue mau main, mau melanjut main adventure-nya kayak ngantuk gitu, kayak game ini tuh kayak gitulah. Gameplay-nya ya kalau lu kurang demen kayak ngantuk sih emang. Jadi game ini paling ngumpulin bintangnya aja, lu kelarin adventure, terus bintang ada banyak lu gacha, coba kehokian lu aja. Itu doang sih mungkin yang bikin gua seneng gitu, ngegacha-gachanya doang sih bikin seneng. Kayaknya kalau gameplaynya gua mirip-mirip main game Seven Connect dulu, gua kayak gini ada adventure terus sampai gua kayak ngantuk gitu kadang-kadang mainnya. Jadi game ini udah ada di Play Store, namanya ya itu ya, apa sih namanya? Tensura The Monster of King apa gitu namanya. Pokoknya ada, udah lu ketik aja di Play Store Tensura gitu, pasti keluar. Jadi game ini udah bisa di-download, bisa dimainin. Kurang lebih gameplaynya kayak tadi. Oke, thank you yang udah nonton. Ngantuk, cok.